Halo, selamat pagi, selamat hari Minggu buat teman-teman semua. Apa kabar pagi hari ini? Semoga semua teman-teman sehat bersama keluarga. Jangan lupa subscribe ya guys, oke. Nah, saya mau tanya bagaimana progres Anda dalam berlatih kode Morse setelah sekian hari Anda berlatih, atau mungkin sekian minggu, sekian bulan, atau mungkin ada yang sudah beberapa tahun mulai berlatih kode Morse. Memang untuk berlatih kode Morse membutuhkan sebuah kesabaran. Dan hari ini semoga Anda tetap diberikan kesabaran dan tidak menjadi bosan. Toh pun kalau misalkan pada tahap Anda bosan, menemukan cara agar untuk mengembalikan semangat lagi, berlatih kode Morse lagi. Nah, teman-teman, ada satu buah trik yang akan saya berikan kepada Anda. Kebetulan ini kan ada program award dalam memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Orari ini kan mengadakan sebuah award di mana kita nanti harus berkomunikasi dengan beberapa stasiun amatir radio yang muncul, ada syaratnya. Dan di sini kita bisa menggunakan ajang itu juga untuk berlatih dalam berkomunikasi dengan kode Morse. Beberapa stasiun nanti akan mengudara dengan kode Morse. Nah, kemarin saya sempat bertemu dengan satu stasiun Egg Hotel 79 India ya, Egg Hotel 79 India dalam kode Morse di 10 meter band. Ini contoh komunikasi yang simpel, singkat, tapi memenuhi kualifikasi dalam berkomunikasi. Artinya sah, yaitu saya bisa mendapatkan call sign-nya, kemudian saya bisa mendapatkan report-nya, saya memberikan report, dan selesai. Hotel 79 India Sekio. Kemudian saya masuk dengan menyebutkan call sign saya, Yankee Bravo One uniform dua kali. Setelah itu nanti Station Egg Hotel 79 India akan memberikan report untuk saya. Saya juga memberikan report dan thank you, udah selesai gitu. Jadi hanya beberapa detik itu komunikasi sudah sah. Ini gunakanlah untuk ajang Anda berani mengudara. Karena toh pun kalau salah dalam mengetuk, tidak ada yang mentertawakan, aman. Kalaupun Anda salah dalam mengetuk atau mereceive juga bukan menjadi sesuatu hal yang memalukan. Ya. Jadi harus mulai berani dan meningkat terus progres dalam berlatih kode Morse. Teman-teman, semoga selalu semangat dalam berlatih kode Morse. Ayo muncul, jangan takut salah. Kalau salah ya biarin aja, tenang, tidak ada yang mentertawakan dalam kesalahan kita. Yang penting adalah berani untuk mulai komunikasi, berani untuk mulai mengudara. Saya Yon, hari ini dari Kota Jambi. Terima kasih, selamat berhari Minggu.